bunuh. Itu yang kau maksud mulia? Yang aku bunuh hanya penjahat. Yang bukan penjahat, aku lindungi. Kenapa kamu mendekati anak saya? Untuk melindungi anak saya, tidak perlu. Karena saya punya pasukan kadipaten yang lebih kuat daripada seorang pendekar. Saya tidak ingin melindungi Kisnawa, karena dia memang tidak perlu dilindungi. Kenapa sekarang menggait anakku dan malah kena santet? Sekali lagi saya katakan, saya tidak mengejar-ngejar Kisnawa. Kanjeng Putri jangan salah paham. Mestinya kamu yang kena santet, bukan anak saya. Kamu perempuan binal. Kamu yang mendekati Kisnawa. Kamu yang harusnya kena santet. Besok, sebelum matahari terbit, kamu sudah harus pergi. Lasmini. Man-man isbat, manya marmar. Mentang-mentang istri pejabat, maunya marah-marah. Maaf, malam-malam saya datang ingin bertemu dengan Kakang Kisnawa. Tidak apa, itu menunjukkan pasangan yang serasi. Bagaimana keadaan Kakang Kisnawa, Kanjeng Putri? Tabib sedang mengobatinya. Kamu tidak perlu khawatir. Keadaannya sudah mulai pulih kembali. Untung santetnya tidak kena dia sepenuhnya. Berarti Kakang Kisnawa bersama... Tidak perlu kamu risau, karena ibu sudah membereskannya. Maksud Kanjeng Putri? Sarkati, mulai sekarang kau sudah bebas dari perempuan jalang itu. Terima kasih, Kanjeng Putri. Dan mulai sekarang, kamu jangan panggil saya Kanjeng Putri, tapi panggil saya Ibu. Ibu? Kami akan segera meresmikan hubungan kalian berdua. Terima kasih, Ibu. Sudahlah, sekarang kamu temui kakangmu. Baik, Ibu. Kau dengar tidak teriakan orang di luar? Dengar, Armintol. Apa itu? Dengar nggak orang minta tolong? Iya, maksudku, kau dengar tidak ada orang teriak minta tolong? Enggak. Apa itu enggak? Enggak tuh ya nggak dengar. Neng! Ada apa? Tolong saya, Neng. Saya mau diperkosa. Sama siapa? Sama segerombol orang jahat. Di sana, Neng. Di kebun. Di kebun? Iya. Tadi saya sedang memetik sayuran. Tiba-tiba mereka datang. Mereka masih di sana, Neng. Iya. Kamu gak usah ikut. Kamu jaga rumah. Mari. Mereka datang. Bagus. Sesuai dengan siasat kita. Temannya pasti sudah menunggu di rumahnya. Kalian berdua, culik dia. Ayo kita ke sana. Serang! Sudah pergi. Sekarang, kau bisa pulang dengan aman. Terima kasih, Neng. Enak banget. Hmm.
ada mani. Bahasa apaan tuh? Siapa kalian dan mau apa masuk ke sini? Goblok? Goblok? Awas. Hei, Gendut, kau tidak perlu tahu siapa kami. Yang jelas, kami mau menangkap kamu. Menangkap aku? Yah, diperkosa lagi deh. Diperkosa? Iya. Aduh. Kemana? Jangan perkosa aku. Diperkosa? Habis kamu menantang, alias ngangkang, tahu? Kamu naksir kita ya? Iya, ya, ayo. Iya, ayo. Aduh. Bohong, kita ditipu. Asupan akan kap. Aku sudah persiapan. Aku pakai kain rangkap. Siap. Hei, tunggu. Tunggu. Berhenti. Hei, berhenti. Mau kemana kau? Aduh. Bahaya ini. Ayo. Malah masang. Aku dulu. Jagokan, jangan lakukan. Tuh, yang tua dulu. Ya udah, kalau gitu kita berdua saja. Ayo. Jagokan, jangan lakukan. Aduh. Mana dia? Di mana? Aduh. Mampus kalian sekarang. Kemana mereka? Mampus. Mana kau sekarang? Ayo. Ayo kita mulai saja. Ayo. Dut? Hei, mau apa kau? Tangkap dia, ayo.